saya mau main lagi Slendrina Asylum. Oke, kali ini Slendrinanya itu lokasinya mungkin ada di Asylum. Ya, apa itu? Rumah sakit jiwa ya, guys ya. Ya mungkin aja kayak gitu. Oke, kita akan ke sini. Ada kunci, tidak ada apa-apa. Ini kayaknya gede banget nih, guys. Rumah sakitnya nih. Jadi kayak agak-agak gimana gitu, susah gitulah. Ya, semoga aja kita bisa selesaikan ini ya, guys. Di sini enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa juga. Itu kenapa pintunya rusak lah gitu. Oke, kalau di sebelah sini ada lemari tapi kosong. Terus ada rak juga tapi kosong juga. Ya, enggak ada apa-apa, guys. Ya udah, kita ke sebelah sini aja lagi. Masih banyak pintunya yang bisa kita buka-buka. Ada page. Dan ada kasur. Kalau di sini dikunci. Itu ada kunci tuh, guys. Ambil aja dulu ya. Oh, Slendrina. Kita buka yang di sebelah sini aja dulu. Oke, ada kursi roda dan ada sebuah rak di sini. Gak ada apa-apa lagi. Oh, Slendrina. Gak ada apa-apa, tapi yang ada malah Slendrina, guys. Ada sih Slendrina tapi. Oke. Ada lemari, page, dan itu ada health. Kalau di belakang sini nggak ada apa-apa. Kita ke sebelah sini, semoga tidak ada si Granny. Karena di sini di Asylum, Slendrina Asylum itu ada yang namanya Granny, guys. Yang itu loh, mamanya Slendrina. Nah iya, yang ada di House of Slendrina. Tapi kalau yang di House of Slendrina itu kan gak ngapa-ngapain kan Granny-nya, guys. Kalau di sini dia bisa nyerang juga, guys, bantuin si Slendrina. Waduh, guys. Dikunci lagi. Kalau di sini ada rak, ada kunci. Wah, biasanya gak ada apa-apa. Slendrina. Kalau di belakang sini, ya gak ada apa-apa lagi. Padahal biasanya ada sesuatu di situ. Slendrina kok muncul terus ya, Slendrina ya. Ya udah, kita sekarang ke sini. Ini kayaknya perasaan kita muter-muter deh dari tadi di sini. Wah, ternyata di sini ruangannya sangat panjang. Oke, itu ada page dan kemudian di sini kita lihat-lihat lagi dan tidak ada apa-apa selain page. Ternyata ada Slendrina. Oke, sekarang kita mau keluar lagi. Semoga tidak ada si Granny. Saya takut banget kalau ada Granny, guys. Soalnya dia itu nyakar dan ngejar, guys. Oke. Ini ada apa ini? Ruang makan ya? Iya kayaknya. Ada kunci. Dan nah itu saya ada melihat ada patch, guys, di kursi. Nah, itu dia patch-nya nempel. Ambil dong. Nah. Itu tadi ada tangan siapa, guys? Slendrina apa Granny, guys? Saya takutnya Granny. Kalau Slendrina kan ngagetin. Kalau Granny masalahnya ngejar. Oh, nggak ada apa-apa kok. Mungkin si Slendrina kali tadi itu. Oke, kalau di sini, nah, kita buka, nggak ada apa-apa. Ada kunci di belakang sini. Adanya Slendrina. Hah, nggak ada apa-apa ternyata, guys. Adanya Slendrina. Kalau di sini, Slendrina. Kalau di sini gak ada apa-apa. Kalau di sini lemari ada health juga, tapi gak ada apa-apa di dalam lemarinya. Ya udah deh. Itu pintu keluar kayaknya. Yeah. Terus kalau di sebelah sini tadi dikunci ya, tapi kita sudah punya kunci jadi bisa dibuka. Ada health di dalam rak. Terus di belakang ya elah, kuncinya sia-sia, guys. Padahal ya gitulah. Oke. Mana nih pintu yang dikunci lagi? Kalau enggak, kita kesini aja deh dulu. Kita belum kesini dari tadi. Oke, guys, semoga tidak ada si Granny di sini. Soalnya dari tadi Granny-nya enggak ada, guys. Jangan-jangan dia ada di sini, guys. Oke, takutnya ya, takutnya. Oke, sekarang kita ke masuk aja dulu ke ruangan atau enggak usah kesini aja dulu. Ada head dan ada kunci, tapi Slendrina. Aduh. Kalau di sebelah sini ada lemari, tapi nggak ada apa-apa. Di sini juga nggak ada apa-apa, guys. Ya elah. Tapi kita tunggu aja deh, guys. Soalnya tadi saya kayak ngedenger ada suara Granny, guys. Takutnya ada si Granny. Oke, udahlah, udah aman kayaknya. Oke. Nggak ada Granny, nggak ada.
Oke, di sini ada tuh guys, itu bayinya Slendrina guys, lihat gak? Tuh ya, kayak gitulah pokoknya. Nah ini kita dapat page, udah tinggal dua. Ah, Slendrina maknya muncul guys. Oke, ini tinggal sisa dua lagi page-nya. Kita harus tukar. Aduh, tuh dia nyakar guys, kayak kucing aja ini. Guys, kita harus lari nih sekarang nih guys. Ada emaknya Slendrina ngejar-ngejar kita. Aduh, si nenek-nenek itu emang. Kita lari ke sini aja. Ya, apa itu guys? Kaget saya. Oke, udah aman, udah aman. Kita ngumpet di dalam sini. Ah, ini ruangan yang tadi. Slendrina. Oke, kalau di sebelah jangan situ deh. Tadi kan abis dikejar dia nih, ya, tapi nggak apa-apa lah. Gimana nih guys? Ada pintu dan di sini ada lemari, tapi nggak ada apa-apa. Ya guys, kuncinya sia-sia dong. Kita ke tempat lain lagi, siapa tahu. Slendrina, lagi ngejelasin juga muncul. Oke, jadi kita harus cari pintu yang masih dikunci. Karena ini ada kunci lagi satu, pasti ada yang dikunci itu berarti. Tapi kita karena nggak ada, kita kesini. Aduh, tadi tempat si Granny lagi di sini. Si Granny semoga aja nggak lihat kita ya di sini. Oke, kita ke sini tadi ya tempatnya. Ya, bener. Tadi ada ruang bayinya, sudah kita cari tapi nggak ada. Ini ruangan merah semua lagi, kenapa lagi nih? Oke, kita masuk ke dalam sini. Itu tadi apa, Slendrina? Ada page. Tinggal satu lagi, guys. Aduh, guys. Ini kebebasan nih, guys, kalau kita nemu satu lagi nih. Nah, sekarang kita cek di ruangan sini. Gak ada apa-apa lagi. Coba di dalam lemarinya kita cek. Gak ada apa-apa, guys. Slendrina. Gak ada apa-apa, tapi yang ada Slendrina. Aduh. Kalau gitu kita ke sebelah sini sekarang. Ada rak, ada health, tapi kita tidak perlu itu karena masih banyak ya. Kalau di sini nggak ada juga. Oke deh, kalau begitu kita akan ada kunci itu. Oke, duh nggak ada Granny kan? Oke, nggak ada. Oke, kita kemana nih sekarang guys? Kesini aja deh. Kita tadi kayaknya belum kesini kan? Oke, kalau di sini kira-kira ada apa ini guys? Ada si Granny tadi saya lihat jauh banget. Dia belum lihat kita tapi. Ya udah kita kabur ke sini aja. Oke guys, itu ada page-nya tuh. Iya guys, sekarang kita tinggal lari aja ke exit door katanya. Ini tadi kita lewat sini ya. Oke. Oke, kita please. Ini kita udah bebas ini guys, tinggal lari ke pintu aja nih. Aduh, ada dia lagi di situ. Oke, kita lewat sini aja nih, jalan yang sebelah lagi, jalan yang lain. Jalan satunya. Aduh, guys, untuk jalannya ada dua, guys. Kalau enggak gimana nih saya mau lari, ada si Granny masalahnya. Oke. Untung aja dia belum lihat kita, guys. Soalnya jauh. Nah, itu dia pintunya. Ayo guys. Yeay, selesai. That was a creepy place. And the baby, who was it? What was it? Well, I managed to find what I was looking for away. Nah, itu dia bayinya Slendrina, guys. Nah, ini adalah foto Granny dan Slendrina. Kenapa jatuh, guys? The end. Aduh, guys. Oke lah, kalau begitu terima kasih karena sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Dah.